kita senam nifas ya moms. Boleh diikutin yuk untuk gerakannya. Let's go. Gerakan pertama, mam bisa berada di posisi seperti di video. Lakukan gerakan yang sama dengan catatan kempiskan perut, jepit bokong. Lakukan secara berulang. Untuk gerakan yang kedua, sama dengan gerakan pertama, bedanya kita tahan badan kita di atas beberapa detik, kemudian lepas. Gerakan selanjutnya yaitu kita luruskan kaki bagian sebelah kanan kita, kemudian kaki sebelah kiri kita tekuk dan bawa ke arah kanan dengan catatan badan tekap lurus tapi pinggang kita yang miring. Oke, gerakan ini bisa mengurangi nyeri pinggang juga. Pandangan ke depan, badan tegak, tetap arah ke depan ya, pandangan juga ke depan. Gerakan selanjutnya masih sama posisinya, yang satu dilurus, yang satu ditekukan. Bedanya tidak kita bawa kaki kita yang ditekuk ke arah sebaliknya, tapi kita bawa ke arah samping seperti buka tutup ya. Kemudian nanti dilakukan pada kedua kaki, kaki ditekuk keduanya, kemudian kita bawa ke arah samping kanan dan kiri. Oke, sama seperti gerakan di video ini. Boleh dilakukan secara perlahan dan berulang semampu mam. Jangan lupa tarik nafas panjang, buang nafas dari mulut. Oke, untuk gerakan selanjutnya posisi masih sama, kaki kita buka ke arah kanan dan kiri, telapak kaki bertemu, angkat tangan kita ke atas, tarik badan kita. Gerakan selanjutnya kita miring ke arah kanan atau kiri mamnya, kemudian tangannya kita taruh di bawah kepala, kaki yang atas kita angkat semampu mamnya, naik turun secara perlahan. Lakukan gerakan yang sama pada bagian kaki sebelahnya. Untuk gerakan yang terakhir, posisi masih sama, miring, kaki bawah kita luruskan, kaki yang atas bawa ke arah depan, jatuhkan ke arah depan. Seperti memeluk guling ya mam, tahan posisi ini, rasakan kenyamanan. Gerakan terakhir di video ini opsional ya mam, bisa dilakukan atau tidak. Terima kasih sudah menonton videonya, sampai berjumpa lagi.